kesendirian dan gelap, cahaya. Tolong, tolong, jangan tinggalkan saya. Hey, kau masih ada. Aku senang kau ada di sini. Di depan sana menatapku. Temanku sekarang cuma kau. Apa? Apa Su ada di sana? Apakah Su sedang menungguku? Hei, aku tahu kau tidak tahu. Dan tak ada seorang pun yang tahu sebelumnya. Dengan adanya kau di sini, akan kupastikan kita akan bersama-sama sampai mati. Sekarang kau entah di mana. Jarak dan tembok ini telah memisahkan kita. Su, perempuan biasa, tidak cantik tapi mempunyai daya tarik yang luar biasa. Kegairahan hidupnya sama seperti kuda yang lepas kendali. Ya, salahku memang mengawini seorang perempuan bekas pelacur. Padahal sudah kurelakan. Dia bekerja dan aku juga bekerja. Tapi Su selalu bilang padaku, "Mas, mas, apa yang bisa kamu berikan selain anak?" Ya, itu memang kenyataannya. Tahukah kau kenapa aku masih bisa menahan diri selama ini? Mendampinginya meski hati ini terasa sakit dan perih. Itu karena aku masih mencintai Su. Dan karenanya, aku bersumpah akan tetap bersamanya. Apapun yang ia lakukan, ah, banci. Laki-laki lemah, tidak punya pendirian. Tidak punya tangan besi. Waktu kesabaranku habis. Kuperintahkan Su untuk menghentikan semua kegiatan-kegiatannya. Su! Asuhlah anak-anakmu di rumah. Kalau kau bosan, kau bisa membuatkan mereka pakaian yang hangat. Atau kalau kau mau bekerja juga, ya bekerjalah. Tapi bekerjalah yang layak. Kau masih ada. Syukurlah. Jangan tinggalkan saya. Aku yakin sepertinya aku pernah melihatmu. Siapa namamu? Hei, kau jangan balik bertanya kepadaku. Aku tanya, siapa namamu? Apa yang kau kerjakan di sini? Menirukan semua gerak-gerikku. Untuk apa? Aku ingat sekarang kau siapa. Sehari sebelum kejadian itu, setelah pertengkaranku dengan Su, ya, aku berdiri seperti ini, melihat ke satu arah. Kita saling tatap. Lalu pada malam harinya, malam yang luar biasa sepanjang dalam hidupku, aku diam-diam begitu, melihat ke satu arah, ke satu titik, melihat satu garis yang semu. Kita saling tatap. Kau berkata kepadaku,
Keselarasan susunan alam kita telah diatur oleh Tuhan yang berkerudung abu-abu, yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Aku cari sebilah pisau, dengan mudah aku dapatkan. Aku asah hingga tajam. Aku terus berjalan dalam gelap. Aku tidak lagi menghiraukan ocehanmu. Kukawini seorang pelacur. Kutunggui saat ia selesai melacurkan dirinya. Dan aku tenteramkan hatiku bahwa yang ia jual adalah tubuhnya, tetapi tidak dengan cintanya. Dan cintanya hanya untuk diriku seorang. Selama bertahun-tahun aku masih menahan rasa sakit dengan sabar, sabarku seperti seorang martir. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Aku tahu waktu itu kau ada di dekatku. Tubuh enteng terasa ringan. Aku tak lagi takut pada siapapun. Sudah laki-laki itu dan beberapa orang malam itu menjadi robekan belatiku di perut mereka. Setelah aku selesaikan semuanya, aku pulang menuju rumahku bertemu dengan anak-anakku. Tiga. Itu bukan anakku. Itu anak-anak Su. Padahal mereka tidak punya dosa apa-apa. Tapi sanggupkah pikiran yang gelap ini mempertimbangkan semuanya? Dengan perdil dua lubang yang sanggup memecahkan kepala badan, aku habisi mereka satu persatu. Aku benci Su. Aku benci laki-laki itu. Aku benci anak-anak Su. Aku benci diriku sendiri. Dari kejauhan, aku lihat rumahku yang mulai runtuh dijilat lidah-lidah api. Kamu seorang, kamu sama seperti Su. Kamu jahanam, kamu sama seperti Su yang tidak pernah memikirkan perasaan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Kamu jahanam, kamu serakah, kamu sama seperti Su yang ingin melihat isi perut orang lain, tetapi tidak ingin memperlihatkan perutnya sendiri. Aku benci kamu. Aku tidak butuh teman sepertimu. Biarlah kau pergi bersama yang lainnya. Aku tidak peduli. Kamu bangsat. Kamu sama seperti itu. Yang tidak mau bermanis-manis di muka atau di belakangku. Kamu anjing. Kamu sama seperti Su yang makan makanan apa saja yang dijumpainya di jalan-jalan atau di tong-tong sampah. Kamu binatang. Aku benci kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku benci.